Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti smartphone. Bagi beberapa orang, smartphone merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, smartphone hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur-fitur canggih seperti surel, internet, dan kemampuan membaca buku, atau terdapat papan ketik. Dengan kata lain, smartphone merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon. Pertumbuhan permintaan akan alat canggih yang mudah dibawa kemana-mana membuat kemampuan besar dalam memproses pengingatan layar dan sistem operasi yang di luar dari jalur telepon genggam sejak beberapa tahun ini. Saat ini, ada dua tipe smartphone yang dijual di pasaran, yaitu Android dan iOS. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, seorang pembeli atau customer harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum memilih apakah akan membeli smartphone Android atau ke iOS. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi yang pertama, dari segi penggunaan. Perbandingan Android versus iOS atau iPhone. Yang pertama, ialah dari segi penggunaan. Dalam hal ini, iPhone lebih unggul karena iOS memiliki interface yang mudah, termasuk penggunaan Face ID untuk memudahkan pengguna mengaktifkan perangkat. Meski begitu, Android juga memiliki kontrol penggunaan perangkat yang mudah. 2. Kendala perangkat dan harga. Selanjutnya adalah mengenai kendala perangkat dan harganya. iPhone dirancang khusus untuk segmen pengguna premium. Dengan kata lain, iPhone tidak akan memproduksi ponsel dengan harga murah. Berbeda dengan Android yang cukup unggul karena memiliki beragam jenis dari kelas menengah hingga premium, seperti Samsung S22 atau Google Pixel 6 Pro. Yang ketiga, iPhone versus Android. Sistem terbuka versus sistem tertutup. Perbandingan Android versus iPhone berarti membandingkan antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Di sini, iPhone menggunakan sistem tertutup dengan artian terbatas pada aplikasi-aplikasi dan sistem operasi tertentu besutan Apple. Lain halnya dengan Android yang menerapkan sistem open source. Dengan begitu, lebih mudah untuk disesuaikan dengan berbagai aplikasi. Yang keempat, fitur AI dan Voice Assistant. Lalu bagaimana dengan fitur AI, Voice Assistant, dan integrasi cloud? Android lebih diuntungkan dengan adanya fitur Google Assistant untuk berbagai penggunaan aplikasi Google, misalnya Google Calendar dan Google Maps yang lebih simple. Di sisi lain, iPhone memiliki Voice Assistant (SIRI) besutan Apple. Hanya saja, penggunaannya terbatas pada perangkat dengan iOS saja, sementara Google Assistant juga bisa digunakan untuk iPhone. Yang kelima, integrasi dengan cloud. Kedua sistem operasi mendukung untuk integrasi dengan komputasi awan atau cloud. Apple memiliki cloud untuk penyimpanan perangkat iOS. Hanya saja, bagi sebagian pengguna, prosesnya pun dirasa cukup rumit dan sering bermasalah. Di sisi lain, Android memiliki beberapa aplikasi yang sudah terhubung dengan layanan cloud. Dengan begitu, para penggunanya akan lebih mudah dalam melakukan penyimpanan, khususnya untuk file yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian, soal update software. iPhone lebih simple,
sebab terintegrasi dengan layanan IPOL secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan Android yang mungkin memerlukan update berbeda-beda, pula tergantung aplikasinya. Yang keenam, ada perangkat keamanan. Faktor keamanan antara Android dan iPhone juga jadi pertimbangan bagi para konsumen. Android berpotensi memiliki masalah keamanan seperti malware, terutama untuk penggunaan aplikasi pihak ketiga. Agar lebih aman, ada baiknya pengguna Android mengunduh aplikasi dari Play Store. Sementara iPhone dinilai lebih aman karena memiliki keunggulan dalam hal perlindungan data pribadi milik konsumen mereka. Yang ketujuh, ada peripheral kabel. Mengenai kabel peripheral untuk perangkat, Android cukup unggul. Sebab Android dibekali dengan device menggunakan port USB beragam. Beda halnya dengan iPhone yang hanya menggunakan port Lightning. Jadi, bila pengguna iPhone ingin menghubungkan perangkat ke port lain, memerlukan saluran tambahan. Ditambah lagi, port USB yang dimiliki oleh Android lebih terjangkau dibandingkan port Lightning milik iPhone. Yang kedelapan, ada baterai. Untuk membandingkan baterai kedua sistem operasi tersebut cukup subjektif, sebab smartphone Android memiliki berbagai ragam tipe termasuk daya baterainya. Hanya saja beberapa brand Android seperti Samsung, Google, Motorola, dan lainnya memiliki ketahanan baterai unggul. Dengan kata lain, pengguna tidak harus sering mengisi ulang daya baterai layaknya iPhone. Namun, seberapa sering melakukan pengisian ini juga tergantung pada pengguna dan jenis ponsel. Yang kesembilan, ada keberagaman aplikasi. Perbandingan lainnya dapat dilihat dari kumpulan aplikasi yang ditawarkan pada sistem. Dalam hal ini, Google Play yang dikhususkan untuk Android memiliki koleksi aplikasi lebih beragam dibandingkan dengan aplikasi store milik iPhone. Dari data Statista, disebutkan bahwa ada sekitar 2,87 juta aplikasi di Google Play dan 1,96 juta aplikasi di aplikasi store pada akhir tahun 2020 lalu. Yang ke-10, kamera. Dari segi kamera, sebenarnya kedua smartphone ini memiliki kualitas yang sama bagusnya. Hanya saja, kamera Android lebih beragam dan memiliki pembaharuan tertentu. Khususnya dalam hal pengelolaan foto, lebih baik, simple, dan menawarkan berbagai pengalaman pengguna yang lebih beragam. Termasuk media penyimpanan yang beragam pula, seperti Google Foto yang bisa digunakan secara gratis.